Bukan ta'aruf, Rizky Bilar sebut hubungannya dengan Lesti sudah dekat, kalau klop insya Allah nikah. Pesinetron Rizky Bilar mengungkap progres hubungannya dengan pedangdut Lesti Kejora. Santer dikabarkan dekat, akhirnya Rizky Bilar mengakui ada hubungan spesial di antara dirinya dan Lesti. Bahkan, dia turut menyinggung soal rencana pernikahan. Hal itu diungkapnya dalam channel YouTube Rizky Bilar, Senin, tanggal 31 Agustus tahun 2020. Mulanya, Rizky Bilar membantah jika hubungannya dengan Lesti hanyalah rekayasa. Kalau dibilang gimmick, itu kita bukan main setting, ujar Rizky Bilar. Kita kan awalnya enggak sengaja pecah, penonton suka dan akhirnya kita kolab. Berawal dari urusan pekerjaan, kini Rizky Bilar mengaku sudah cukup dekat dengan Lesti. Namun, saat ditanya soal status pacaran, ia langsung membantah. Ia mengaku ogah berpacaran sebelum menikah. Lalu bekerja sama tujuannya untuk menghibur banyak orang kan, akhirnya banyak orang yang suka dan nungguin, tutur Rizky Bilar. Akhirnya kita deket kan sampai sekarang, bisa dibilang lumayan deket. Ya gue enggak ada kata jadian, tambahnya. Rizky Bilar juga mengatakan, tak ada manfaat yang diperolehnya saat berpacaran. Karena itu, ia kini lebih memilih untuk berteman saja sebelum menikah. Karena kalau gue pribadi insya Allah nggak mau pacaran, kata dia. Karena pacaran untuk apa gitu? Pacaran mau ngapain gitu nggak guna, nggak ada faedahnya. Dan juga mendekatkan diri dengan dosa kan. Saat disebut ingin berta'aruf dengan Lesti, ia pun kembali membantah. Sebelum menikah, Rizky Bilar hanya ingin menjadi teman dekat wanita impiannya. Jika cocok, ia tanpa ragu akan langsung menikahi wanita tersebut. Nah gue insya Allah kita teman dekat. Kalau ta'aruf kan belum kenal, ucap Rizky Bilar. Gue pengin teman dekat. Kalau udah cocok, udah klop insya Allah nikah.